Kadang kita manajemen keuangan kita adalah usaha pengen gede utang bank. Niku nyugih nih bank. Oh itu durung ngomongnya ribu Mas Gigi belum mengomongkan itu, tapi itu namanya kita bekerja untuk orang lain. Sebenarnya enggak perlu lah kita ini nandur di toto misalkan ini yang nandur ini begitu. Tapi percayalah jenengan. Tidak mudah untuk memberi pengertian petani untuk ditata sama nandroiki. Resikonya, kita kan tetap unpredictable ya, walaupun kita sudah prediksi, sudah kita perkirakan. Dilalah pasti kok nandro apa regane pas panen murah itu nyonyor awake dhewe niki. Share toko sih bener. Mesti kita disalahkan. Lah padahal kan kita lah orang kita kan 8 kali sukses 1 kali gagal. Ini tetap yang nama jeleknya tetap yang ke bawah-bawah. Makanya itu mungkin PB, tapi saya punya harapan besar kepada PBNU baru ini untuk bisa dari dawuh-dawuh beliau karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Muhammad Makmun Khotim PJNU Kabupaten Kediri. Pertama, kami sampaikan marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum tim online, tim NU online. Moga-moga ini jadi pertemuan silaturahim yang bermanfaat, menjadi awal sambungan kita untuk nanti bisa seterusnya ada komunikasi yang lebih intens di antara kita. Mengenai ekonomi, memang kita niki harus punya terobosan langkah jangka pendek dan jangka panjang. Secara jangka pendek memang kita harus mengusahakan misalkan penjualan sembako murah. Misalkan yang langka hari ini minyak murah. Mungkin tidak langsung NU, tetapi kita bisa mendorong pemerintah atau mendorong stakeholder-stakeholder untuk bisa mengadakan sembako murah. Dan ini sudah dilakukan beberapa PJNU. Di kami, memang kami mendorong pemerintah untuk bisa menyediakan minyak murah waktu kemarin itu. Oh, sudah. Sudah, jadi dari pemerintah daerah itu sudah menyediakan seperti itu dan kami komunikasi dan minta jaminan tidak ada kelangkaan. Artinya ada step by step nih. Artinya ada kalau yang paling tinggi bahwa kita minta ada penjualan minyak tanah murah. Kalaupun nanti di sini hanya disediakan yang nggak mungkin lah bisa mencukupi semuanya nih. Kami minta jaminan tidak ada kelangkaan itu. Nah, jadi kita memikirnya itu tidak hanya sesaat atau hanya show of force mawon gitu. Satu itu jadi jangka pendek, jangka panjang saya pikir NU perlu ada wira swasta apa gitu, wira usaha, perlu ada pendidikan tentang wira usaha. Makanya kami di Kediri Kabupaten ini bekerja sama dengan kota ada ngaji tani misalkan. Ada ngaji tani, di situ kita tidak ngaji, ya tetap ada ngajinya, ada tahlilnya, tapi setelah itu ada penyuluhan-penyuluhan dari apa, mulai kurma dan seterusnya. Ini yang program dari kami, atau mungkin menjadi, nopo namine, semacam konsultan. Tetapi sebenarnya yang paling penting adalah kita niki mendorong warga Nahdiyin untuk punya usaha. Di mana yang paling perlu kita dorong adalah jiwa wira usahanya, Mas. Kebetulan saya bidang usaha saya ada beberapa nggih. Saya ini kalau yang pertama dulu di bidang perikanan. Kemudian hari ini yang paling kelihatan ya di bidang saya punya beberapa menyewa-nyewa toko, saya jualan HP, ada 3, 2 di kota Kediri, 1 di kota Nganjuk. Kemudian ada seperti travel umroh, kebetulan ini ada rapat travel umroh. Nah, bidangnya apapun yang paling penting bagaimana kami ini mendorong teman-teman Nahdiyin untuk punya usaha. Jadi jiwa wira usahanya yang jiwanya paling penting. Ya. Dari apa? Ketika kita duduk-duduk di komunitas-komunitas kecil
bukan di panggung ya, komunitas kecil kita ini jagongan begitu, kita selalu mengatakan bagaimana teman-teman ini manajemen keuangannya baik. Wong NU niku pinter golek duit, Pak. Tapi gak iso nyekel. Berapapun penghasilannya pasti habis. Niki lho. Jadi kami matur ya tasawuf lah, tapi ini soal ini kan manajemen keuangannya bagaimana. Makanya kami betul-betul menjaga dan betul-betul memberi contoh bagaimana pengelolaan keuangan baik di organisasi maupun secara pribadi. Saya selalu matur apa bahwa kita niki kalau kita punya manajemen keuangan yang baik, kita akan bisa lebih bermanfaat. Makanya kami punya ketua MWC yang menjadi pengusaha kaos, ada ketua MWC yang menjadi penyedia jasa untuk pembangunan apapun, pembangunan apa desel yang besar itu di perusahaan-perusahaan. Ada itu kami banyak MWC-MWC kami, ketuanya itu yang bergerak di bidang-bidang usaha seperti itu. Dan kami dorong memang itu. Cuma ya itu tadi, ya memang kita warga kita ini dalam tanda kutip masih perlu banyak dorongan, pelajaran tentang bagaimana kita wirausaha itu yang paling. Makanya kami hari ini masih mendorong teman-teman yang sudah punya usaha untuk mengembangkan usahanya, belum pada memberikan lapangan usaha kepada orang-orang yang belum punya lapangan usaha, masih di tingkat itu. Berarti cara menumbuhkan kemarin-kemarin yang sementara ini sudah jalan itu konsepnya konsep agak detailnya gitu. Ya di setiap bidang usaha itu pasti ada nopong gitu. Ada kiat-kiat, ada jurus-jurus yang berbeda-beda. Dan di satu bidang usaha yang sama pun segmen konsumen itu akan berbeda-beda. Makanya kami selalu diskusi itu di kelompok-kelompok kecil, misalkan di teman-teman yang punya usaha pakaian, kerudung misalkan, ya kita sambung-sambungkan dengan teman-teman yang sesama gitu. Di bidang usaha, kalau di Kediri ada yang punya banyak sapi, ya seperti itu. Dan sekali lagi, jiwa wirausaha itu tidak bisa dari tidak punya jiwa langsung diberi jiwa yang banter, itu nggak iso mas. Prakteknya ini yang di lapangan ki, di lapangan. Jadi kita ini dari orang yang dalam tanda kutip tidur, ya dibangunkan lah. Dari yang bangun disuruh jalan, dari yang jalan kita dorong untuk bisa lari. Itu dalam sisi bisnis. Berarti yang kemarin kalau pertemuan itu kan hanya pengajian, Basul Masail, ya gitu-gitu itu. Yeah. Berarti sekarang nambah lagi ya. Ada pertemuan ngurusi kayak. Iya, seperti itu ekonomi. Tapi itu tidak bisa di kalau seperti Basul Masail kan kita punya forum, banyak orang begitu. Atau apa begitu. Pengajian juga banyak orang. Tapi kalau di wirausaha ndak enak ceritane orang itu sukses hanya mengikuti seminar. Sudahlah itu. Karena tidak ada bisnis itu dibangun dengan instan. Kalau bisnis dibangun dengan instan, maka tinggal tunggu berapa bulan kukut apa ya bahasa Indonesia kukut apa itu? Ya, gulung tikar. Gulung tikar, betul. Ini teman-teman ini pengusaha semua ini, Pak. Oh. Orang-orang di maktabah ini ada yang omsetnya ya. Ketua kamu mana? Pak Khalil. Ini omsetnya namanya Pak Khalil itu bisnis online-nya mungkin sehari bisa hampir 5 sampai 10 juta ya. Tanya ini. Masih di pesantren. Masih jadi guru. Masih nempat di wisma satu kamar dengan jedingnya. Betul enggak, Kang? Ya. Ya, itu seperti itu. Hari kita memang apalagi di pelosok ini memang mazhabnya adalah ngaji-ngaji, cari uang ini. Tulabul halal, ngaji-ngaji. Makanya kami di pelosok ini tidak ada apa nggih. Semua kiainya punya usaha yang tidak ganggu ngajinya itu. Ya pintar-pintar itu, Pak. Kalau online saya sudah kalah sama teman-teman ini. Tuh, konco-konco guru semuanya seperti itu. Nah, ini ingin kita tularkan juga ke Nahdiyin di luar. Jadi betul apa
empatinya PCNU NU hadirnya ya dengan menumbuhkan jiwa itu ya. Ya, menumbuhkan jiwa dengan itu. Dengan membantu hibahnya ini uang, bukan begitu ya. Saya enggak setuju dengan seperti itu. Saya selalu peringatkan, sampean itu Bang, misalkan ya hibah sapi kepada orang yang enggak pernah ngingu sapi, ya nanti 3 bulan dijual. Praktiknya di mana, saya pengin tahu. Tadi saya istilah saya, orang tidur dibangunkan, orang bangun diajak jalan-jalan. Enggak ada, Pak. Sudahlah, manapun, dimanapun. Karena saya pelaku bisnis, jadi saya ini enggak suka teori ini, nanti saya beri bantuan hibah. Ya, jalan paling 2 bulan. Itu. Jalan paling 2 bulan. Pun bisa dipraktekkan itu. Nah, ini mohon maaf, kalau saya kan di lapangan, gitu, jadi saya benar-benar enggak percaya orang itu yang asalnya enggak pernah usaha, diberi modal, bisa jalan secara kontinu. Kalau begitu, pesantren-pesantren itu perlu tidak ada misalnya pembimbingan wirausaha sebelum lulus atau sebelum mereka pulang? Itu kayak begitu perlu? Perlu, tapi itu tidak akan bisa menyentuh apapun kalau tidak ada prakteknya. Pasti itu. Kalau teori saja tidak ada praktek, nggak akan bisa. Karena orang yang tidak pernah usaha-usaha, pasti pengennya, Mas. Pengen dang cepet gede, pengen badine akeh, pengen modalnya gede. Orang usaha pertama, langsung modal gede, ya langsung habis modalnya. Gulung tikar pasti itu. Makanya kami di pondok ini, ya, dulu ketika ada program OPOP, One Pesantren One Product, dari Ibu Khofifah, kami kemudian membentuk roti. Dengan bantuan sekian, 100 juta. Dalam jangka 2 tahun, kalau hari ini saya suruh kembalikan, insya Allah saya bisa. Tapi kan itu memang gak dikembalikan, dikembangkan. Kita terus kembangkan. Amin ini, kalau pas hari normal, kan ini sudah hari libur kan ya, kalau pondok ya. Itu produksi 2000 roti. Kadang kurang, ya kadang lebih sedikit lah. Kalau hari ini mungkin berarek-arek seribuan lah. Ini gak tahu ini bagian ngaji nih. Ya seribuan lah. Kalau gak malah dikurangi. Emang kita kalau gini benar-benar unpredictable kan? Yeah. Unpredictable. Kalau ini Pak Yai, menarik sebenarnya. Dari satu daerah ke daerah lain, kabupaten satu dengan kabupaten lain, itu kan berbeda punya produk masing-masing. Betul. Kayak di Kediri itu diantaranya ada bawang merah dan di pertanian. Bagaimana sudah ada buat sistem nggak? Misal di daerah mana yang tidak ada cabai bisa kita masuk ke sana sehingga regulasi itu akan lebih terukur begitu. Contoh kalau di Pantura di Sarang itu ikan kan nggak mungkin di gunung kan ada ikan kan nggak mungkin sehingga harus masuk sana. Kalau di gunung mungkin seperti buah bisa terlalu itu mungkin ke depan perlu dibuat sistem atau regulasi antar kabupaten atau antar kecamatan yang itu akan memudahkan karena memang PPNU NU ini kita akumulasikan semisal se-Indonesia 13 juta saja. Itu kebutuhan sembako itu luar biasa sih. Itu kalau misalnya tech and give-nya kan sekecau. Betul. Itu yang punya energi seperti itu PBNU, Mas. Kalau kita jelas enggak mungkin, enggak mampu. Walaupun saya melihat bahwa ini butuh energi yang besar. Butuh energi yang besar itu. Artinya itu bagus. Karena orang kita ini nek siji nandur bawang, kapan nandur bawang? Yeah. Betul lah Panda. Yeah. Satu nandur lombok. Sekarang kita oncei dari Banyuwangi. Sekarang di Banyuwangi dari di timur lah. Banyuwangi Jember Probolinggo sedikit. Itu sekarang buah naga dengan cara dilampu di malam hari. Semua sekarang nanam itu. Pernah sekarang buah naga itu dengan harga yang paling tinggi tidak pernah seperti dulu lagi. Di Kediri itu ada beda. Kalau bawang itu yang banyak adalah di Nganjuk. Kediri hanya di sebagian. Kediri itu ada dua kultur. Barat sungai dan timur sungai. Di timur sungai memang lahannya subur. Di barat sungai itu lahannya kurang subur.
di kita di barat sungai ini tidak ada palawija, paling jagung, kedelai di samping padi. Tapi kalau di timur sungai itu bisa lombok, bisa semuanya lah. Nah, sebenarnya begini, tidak perlu muluk-muluk kita ini mendistribusikan ciri khas masing-masing kabupaten. Sebenarnya di satu kabupaten seperti ini, kalau kita bisa, saya sama tur ini karena saya merasa belum bisa nih, kita bisa menata. Iki waya nandur blonceng, apa bahasa Indonesia blonceng ini? Labu ya apa? Labu. Labu siam. Labu siam itu. Ya, panjang itu. Ya itu kalau ditekuni, misalkan itu ditanam yang mana nanti dibuat panen Desember, Januari, Februari, maka dia akan harganya bagus. Iya, betul. Yeah. Tapi kalau ditanam di ngawur, ya. Nah, ini. Tapi menyeragamkan ini juga sulit. Belum kita terkendala pupuk, belum kita terkendala distribusi. Nah, ini. Jadi sebenarnya kalau kita mampu, nah ini yang mengapa kami ini ngaji tani itu saya giatkan. Walaupun jujur belum 100% tepat sasaran. Belum 100% tepat kasih, masih euforia apa-apa. Orang kita ini kan gampang untuk apa nggih? Dengan hal misalkan porang. Apa jadinya sekarang? Iya, semua rame-rame nonton porang. Ini kan masih seperti itu. Sebenarnya enggak perlu lah kita ini nandur di toto misalkan ini yang nandur ini begitu, begitu, begitu. Tapi percayalah jenengan, tidak mudah untuk memberi pengertian petani untuk ditata sama nandroiki, nandroiki, nandroiki. Resikonya, kita kan tetap unpredictable ya, walaupun kita sudah prediksi, sudah kita perkirakan. Dilala pasti kok nandro apa regane pas panen murah itu nyonyor awake dhewe niki. Sertoblo sih bener. Mesti kita disalahkan. Lah padahal kan kita, lah orang kita kan 8 kali sukses, 1 kali gagal. Ini tetap yang nama jeleknya tetap yang ke bawah-bawah. Makanya itu mungkin PB, tapi saya punya harapan besar kepada PBNU baru ini untuk bisa dari dawuh-dawuh beliau, karena alhamdulillah saya ini pertama kali hadir di PJNU kan di PJNU kami malam apa itu Senin kemarin itu. Malam Senin kemarin itu kan dihadir di PJNU kami dan kami hadirkan beberapa PJNU sebelah dan beliau memberikan banyak apa nggih pencerahan tentang banyak hal termasuk ekonomi atau bagaimana, dan kami punya harapan PBNU yang baru ini betul-betul memberikan satu pancingan. Kalau hibah itu alamat seperti tadi, alamat gulung tikar, tapi pancingan ruang untuk bagi yang kreatif bisa masuk. Bagi yang kreatif nih, kalau yang nggak kreatif di saya ngomong apa adanya, nah, sih nggak kreatif mas, dibantu piye yo pangga? Stagnan. Iki padha karo nyurung montor mogok, Mas. Dadi disurung aja pang bar disurung mandek. Kita kan pengennya nyurung sing lek bar disurung terus mlaku dhewe. Itu kalau saya lho. Makanya kula ndak pengin show of force, ndak pengin. Bagaimana kita menyentuh, bagaimana kita memberi pengertian. Nah, saya pengin Mas, NU online seperti ini juga mengena. Artinya wawancara seperti ini juga dilakukan untuk warga-warga Nahdin, ben warga Nahdin itu gelem nyambut gawe. Orang kok diceritain nyambut gawe terus, oh orang ini pamer ya. Kita ini bukan pamer. Saya cerita, saya ini usaha counter HP 2007. Alhamdulillah 2011, akhir apa 2012, awal kukut semua sak modal-modal gak balik. Kangen-kangen saya kalkulasi, kenapa kok begini, begini, begitu. 2016 saya memulai usaha lagi. Buka lagi di kota hanya 4x10. 4 depannya. 2016-2017 saya terpilih di Tanfidiyah. 2 bulan saya terpilih, saya bisa melebarkan yang 4 meter jadi 8 meter. Sebelahnya saya sewa lagi. Semuanya masih kontrak. 2020 akhir, kontrak saya sudah 3. Artinya apa? Tahan banting, endurance, tahan daya tahan ini perlu. Alah wedi kan gak, Mas. Begitu geblak wis
ini gak cocok dengan saya. Saya gak move on lagi. Ini rata bahasa narik saya. Gak move on. Kayaknya HP bukan bilang saya. Ya, nah. Buah peran bisa. Nah ini. Maaf, maaf. Banyak dari orang non-NU. Saya ini pesaingnya kalau gak Cina ya non-NU. Saya gak tahu mereka ini. Apa ya. Semangatnya itu kuat. Geblak tanginah, geblak tanginah gitu loh. Loh di dunia usaha enggak ada, Mas. Saya itu setiap ketemu usahawan dari NU, tolong sama investasi. Enggak ada ceritanya usaha itu bisa langgeng. Enggak ada. Pasti ada masa surutnya. Nah, ketika surut ini kalau enggak punya investasi, maka dia akan geblak, enggak iso tangi maneh. Ada rekoni mami. Ya. Itu seperti itu. Jadi kalau menurut saya ya, ya itu tadi. Mari kita niki menumbuhkan jiwa wirausaha. Kuncinya di situ. Kalau sudah punya jiwa wirausaha, diumpani opo mawon akan baik. Kemudian bagaimana kita menumbuhkan saling kepercayaan. Trust niki penting banget. Karena yun niku wow, ketika diomongi sama usaha wae. Kok usahane aku malah dikongkon ngono, kancaku kok dikongkon kae penak kae. Padahal kan ya belum tentu. Loh, nggih napa men. Nah, hari ini begitu apa ndak? Makanya kami, saya ini dekat dengan konco-konco alumni yang punya usaha apapun. Alumni Pelosok itu ada yang pengusaha roti yang Mas Ahad yang saya suruh membimbing ini. Ada yang pengusaha, ada yang apa grosir elektronik di daerah Brebes itu yang grosir elektronik. Dia punya kontrak dengan Polytron sekian M per bulan gitu, harus habis gitu. Saya selalu memotivasi mereka. Saya bilang. Saman nek gak iso mulang ngaji dadi mandegani madrasah. Saya bilang gitu, mandegani madrasah. Alhamdulillah ya jalan dan itu bagus. Nek wong ngomong ngaji kan awake dhewe mendino ngaji. Tapi ya saya tetap kalau alumni saya bilang kamu harus ngaji dan kamu harus usaha. Jangan ngaji tok nanti tomak, jangan usaha tok gak enek entek, usaha terus ndak ada entek, Mas. Kamu gak ada khidmahnya. Kalau menurut saya seperti itu. Tapi soal tadi yang apa namanya orang NU itu semuanya sebenarnya bisa melakukan wirausaha, cuman yang belum banyak orang itu bisa itu soal manajemen keuangan. Menurut Yai sendiri itu manajemen keuangan menurut Yai sendiri itu yang seperti apa? Mungkin ada tips-tips ya dari Yai sendiri. Kita ini terbiasa kalau punya usaha besar maka pengeluarannya juga besar. Mungkin apa betul? Itu. Nah, bagaimana kita niki ketika misalkan punya usaha, ketika usaha sedang tumbuh, ya pengeluarannya tetap gitu loh. Bukankah kita ini sudah diingatkan di dalam salah satu ayat yang biasa kita baca nanti malam di surat Kahfi itu wasbir nafsaka ma alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyri tuna jawlatan tu aina kanhum turidu zinata hayatid dunya wala tutiman afalna qul bahwa angtikna wattabahu wa kana amru furuta. Itu memang kalau itu adalah dari sisi dakwah bahwa kita ini dari kiai ojo sampai wis dari kiai gede terus ganti gaya gitu maksud saya itu. Kan ada orang kalau berjuang koyo iya apa gampang sama orang-orang kecil. Begitu kiainya sudah agak besar, uang ditemoni kan gitu. Atau ganti sekarang audiensnya harus orang-orang elit. Nah, sama lah seperti itu. Di dalam ilmu ekonomi pun saya pikir terus kan selatonya apa mau melam lah. Dia kon wes gak usah ndeleknya apa. Eh. Udah salat wes salat. Sama kan musafir. Jadi bagaimana kita niku tetap under control. Nggih. Makanya nyuwun sewu. Sebenarnya di pondok ini ada belajarnya kalau duit. Bagaimana kita dikirim di awal bulan bisa nyampe akhir tahun gak ngutang. Tapi saya melihat kalau dulu saya kecil orang-orang itu bisa dengan kiriman yang sedikit, apalagi pelosok salaf, saya kan hidupnya di salaf, jadi dikirimi berapa di awal bulan saya udah bilang kamu tuh harus tetap punya uang. Jadi kalau kamu dikirimi misalkan saat ini misalkan kamu dikirimi 600.000 ya kamu harus sebulan sehari harusnya 15.000, ada space 150. Jadi awakmu tetap kudu suatu saat petuk gurumu ning warung mosok gak mbayari.
Dan itu harus hanya bisa kalau kita ini benar-benar bisa memanage keuangan. Lah anak-anak kan enggak, begitu dapat uang tek langsung pengen ngentek nih. Seminggu habis setelah itu ngutang. Dan itu banyak. Dan itu banyak. Makanya saya bilang sama warung-warung, sudah Pak, warung kamu jangan ngutangkan. Kalau kamu ngutangkan, secara ilmu ekonomi begini, orang itu kalau enggak punya uang ke kamu, tapi dia duit tukunin yang warung liyo. Bener apa enggak? Ini ilmu ekonomi, Pak. Nah, sebenarnya di pondok ini adalah bagaimana kita memanage keuangan dengan baik. Uang yang kita terima di awal bulan bisa nyampe di akhir bulan. Itu, nah kita kudu belajar kalau pengen maju. Nah, kadang kita, manajemen keuangan kita adalah usaha pengen gede utang bank. Ini kunyugih nih bank. Oh itu durung ngomongnya ribu Mas Gigi, belum mengomongkan itu. Tapi itu namanya kita bekerja untuk orang lain. Tapi bagaimana kita niki, apa namanya? Saya ini Mas, di dunia usaha ini, bersentuhan dengan banyak orang. Ada orang yang gajinya hanya 3 juta. Atau 4 juta lah. Nyatanya bisa beli bedah motor, bisa bangun rumah sedikit-sedikit. Ada orang saya juga pernah ikut saya. Itu pernah saya gaji sebulan 8 juta. Saumau-mau katut. Digadaikan, hilang semua. Dengan berbagai faktor, saya enggak tahu. Jadi bagaimana kita niku tetap bisa ketika punya uang koyok gak duit-duit. Kekelemahan kita begitu duit-duit, sing pengen metulah, sing pengen ngono, pengen ngene. Setelahnya berubah. Makanya tadi makanya saya matur kalau di bidang agama ya kan dadi kiai niku kan wasbir nafsaka ma'alladzina da'una rabbahum bil ghadati. Ini ayat asbabun nuzulnya kan ketika Kanjeng Nabi kemudian diparani elit-elit Quraisy, sudah saya mau iman ke jenengan. Tapi tolong carikan hari khusus untuk saya biar enggak awar karo apa? Awar itu apa awar? Iya, kumpul. Kumpul dengan kroco-kroco ini biar kroco-kroco hari Selasa saya hari Rabu misalkan begitu lah. Ini kan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, biasa mong. Jadi kiai iki mulai kecil sampai gede ya panggah. Waya ngopi dengan konco-konco ya panggah ngoten nggih. Sayangnya ke saya belum pernah ngopi dengan NU online ini ya. Perlu diagendakan. Ya, perlu diagendakan. Kalau dengan NU online Kediri sudah biasa. Kemarin sudah matur, Gus niki waya ngopi siap. Saya bilang akhir tahun ini pondoknya ruwet. Ya akhir tahun ini kan pondok mesti banyak acara. Banyak acara. Menarik sih. Ranting-ranting yang mungkin ada yang kiai-kiai yang di desa lain sebagainya bisa dapat pemahaman lewat sini. Mungkin itu bisa ditularkan sampai di beberapa tempat atau membuat komunitas pengusaha NU se-Kediri atau se-Indonesia. Jadi mestinya seperti itu Mas. Dan kita harus bisa. Nyatanya setiap ada perkumpulan pengusaha Nahdiyin pasti akan dimanfaatkan beberapa kelompok untuk kelompoknya sendiri. Iya. Iya kan, lo. Saya ngomong apa adanya, Mas. Saya ini tidak, saya nothing tulus ya. Saya tidak punya beban. Saya ini tidak tergantung siapapun. Jadi kita bentuk seperti itu. Kadang ditumpangi orang sehingga apa trustnya. Tadi kan saya bilang trustnya hilang. Bayangkan ada himpunan pengusaha Nahdiyin. Saya ini enggak tahu dan dilewati. Modelnya kadang-kadang teman-teman yang di tingkat yang di atas itu ketika turun ke bawah pengennya pokoknya cari orang yang yes. Yang yes dok. Bahkan ngapunten saya sering dimasuk yo. Kadang-kadang ya cari kiai yo kiai sing kiai yes gitu loh. Pokoknya kalau padahal kita kan harus tahu Pak kalau sebuah iklim usaha itu harus punya manfaat kepada banyak orang, bukan kelompok. Mohon maaf, makanya saya ini uang yang dijak ngedek nih rumah sakit berapa persen untuk NU? Jangan-jangan rumah sakit NU bagiannya NU di bawah 10% gak sih doai? Zolim enggak? Kalau apa Lasisnu apa koin NU di Kediri jalan? Insya Allah malam Senin kita akan meresmikan MTS yang kita bangun di Pronojiwo.
Okay, jadi kita alhamdulillah kemarin penggalangan dana dapat 450-an. Tapi saya langsung batasi. Kalau bahasa kita diawar-awari, diberi apa batas. Pokoknya tetap kita ini Al-Hisnu 40% keluar, 60% ke dalam. Jadi kita walaupun belum ada yang kita bantu, tetap dari semua penggalangan kita 60% di dalam. Kita siapkan untuk kalau ada apa-apa di Kabupaten Kediri. Kecuali atas izin kami yang di PC. Di harian PC, bukan di Al-Hisnu. Al-Hisnu hanya berhak mengeluarkan di luar itu 40% dari penggalangan. Misalkan 400 berarti 40%-nya kemarin 160. Pokoknya kemarin 100%, 180 berapa? Itu alokasinya yang 40% itu untuk kepentingan produktif, konsumtif atau konsumtif Mas ya. Ya untuk itu, untuk membantu yang di Lumajang itu. Mm-hmm. Ya saya pikir itu masih kategori konsumtif, bagi kita membenahi, bukan membangun ya, membenahi sebuah MTS. Oh, apa jenenge? Saya malah gak hafal. Insyaallah malam Senin ini akan kita resmikan. Saya masih gantung bisa berangkat atau enggak, tapi ketua muslimat sudah nyanggupi untuk berangkat. Itu berkah dari koin NU ya. Dari pengalaman. Kalau koin NU alhamdulillah kami punya ambulan di nomori kok 26 atau 27 gitu di kabupaten. Sudah tahu. Oh. 26 atau 27 ya. Tapi mobil-mobil ya enak sih, mobil api beli baru, ada yang mobil beli bekas gitu, tapi kita sudah bahkan yang banyak ranting-ranting yang punya. Kalau MBC sampai ranting-ranting. Iya, sampai ranting-ranting. Jadi kalau nyelengan jalan-jalan itu akan tetap. Kalau yang di Pronojo kan namanya Sanadi, santri mengabdi. Apa santri Kediri mengabdi, saya enggak, saking banyaknya urusan kalau divisi-divisinya sudah ada sendiri. Saya hanya ya seperti tadi, kalau ini kok ternyata kalau 40% kurang begitu, saya hanya menyetujui mawon. Nah, untuk misalkan beli mobil untuk transportasi ya, apa kamu beli mobil nanti dijual lagi. Daripada kita setiap, kita kan juga selain merenovasi itu hanya nembel-nembel sedikit-sedikit, juga ngirim guru ngaji. Oh, itu PCNU ya? PCNU, ya. Jadi ngirim guru ngaji ke itu yang Lumajang bencana itu. Tapi kita sisi barat, Pronojiwo. Itu setiap, pokoknya 5 hari. Per relawan 5 hari, satu kali berangkat ya kadang 12 relawan, kadang 5 relawan. Itu yang guru ngaji, selain relawan tukang. Itu. Itu kalau yang guru ngaji di PCNU apa mereka benar-benar merelakan diri dan duitnya untuk berjalan gitu? Kita tanggung semua. Bahkan ya masih kita kadang ya kalau ada space-nya ya tetap kita sangoni, walaupun ya cuma ya sepenting ada begitu aja. Kita beri bisaroh lah dikit-dikit gitu. Tetap kita usahakan bisarohnya ada, walaupun ya sedikit sekali. Hanya untuk apa namanya, mereka sudah 5 hari meninggalkan keluarga lah, gimana ini saya lah diprotes orang nanti. Terus saya bilang ke Ketua Al-Hisnu untuk ya adalah hanya sebagai kenang-kenangan entah berapa begitu, monggo, saya bilang begitu. Sama-sama, saya juga matur suwun jenengan datang. Kita minta apa berkenan untuk rutin gitu. Ngaji apa-apa itu. Siap. Nanti biar kita kerja sama apa, Pak Hamim gitu. Ya, betul. Biar online itu nggak bisa berdiri kalau tidak disokong dari pesantren-pesantren. Siap. Tapi saya minta, nanti saya juga ingin menghidupkan online kabupaten. Jadi nanti ada kerjasamanya, nanti tidak. Biar nanti semua hidup, kan, tidak. Apa nggih, tidak saling tumpang tindih gitu. Itu kadang kan kita kelemahannya masih di situ. Oh, sulit sekali Mas di NU itu untuk tidak tumpang tindih. Apa namanya? Apa termasuk relawan ngaji ini kami juga mengakomodir dari IPNU, IPPNU. Ada orang itu enggak dari mana-mana, tiba-tiba telepon ke langsung ke saya pengen jadi relawan. Enggak, kami sama siapa? Saya pokoknya muhibbin, orang NU. Saya orang NU tapi non, tidak ikut-ikutan. Nggak ikutan IPPNU, nggak ikutan muslimat, fatayat, begitu. Partisipan. Jadi ya alhamdulillah. Tapi saya senang Mas, ini bagaimana kita mandiri dan bagaimana kita percaya diri. Ben lek ning politik iki ora diumbang-ambingkan. NU yang harus. Mereka harus ngeladeni NU, jangan NU ngeladeni siapapun. Gitu nggih. Saya mau atur suwun
Kalau ada kekurangannya, saya mohon maaf. Moga-moga pondok ini, Ploso secara umum, sini secara khusus ini bisa berkembang. Amin, amin. Kami Ploso ini tebuireng kuno. Jadi kurikulum di pondok salaf kami, di pondok induk di yang ditempati konco-konco maktabah ini tebuireng kuno. Jadi tebuireng di waktu Mbah Hasyim ya, kurikulumnya persis seperti yang tetap kami pertahankan ini. Makanya kami pisahkan yang salaf ya tetap salaf, enggak ada formal di. Jenengan mampir di pondok induk enggak? Nah, di pondok induk tadi enggak ada. Kakak saya dulu di sini. Oh gitu. Alfiahnya Hatam 99. Jadi saya itu waktu Gus Dur jadi presiden, itu datang ke sini untuk menghadiri haflah, tapi karena Gus Dur mundurnya ada jadwal mundur karena jadi presiden kan, itu surat pemberitahuan dari Ploso itu sampai rumah telat karena dulu kan pakai posnya sudah telat ya. Jadi saya sampai sini itu masih sepi, jadi saya sampai nginep 3 hari kalau nggak salah untuk nunggu acara. Siapa namanya? Amin Mustofa. Dari mana? Dari mana? Asli saya Prodedi. Setelah habis syawir selesai itu khotmatim ke Kusohe. Jadi ke Kalongan sama. Oh, alhamdulillah. Kalau tahun itu saya masih ngajar. Setiap ngajar Alfiah apa tadi? Kalau terakhir Yai was waktu Azia Mbah Yasin Mas Hakam di Ungaran. Hubungannya dengan Hakam? Mas Hakam itu istrinya itu di pesantren saya dulu mondok di Prabu Prodedi. Oh, Prabu. Sekarang buat pondok Hakam. Nggih, peletakan batu pertamanya saya. Kebetulan pas saya ada acara di Kebumen terus dia Gus kula anu, ya wes gak apa-apa. Sampai akhirnya karena menyesuaikan jadwal jadi peletakan batu pertama itu asar. Enggak pagi enggak. Mas Hakam itu. Nggih, gitu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.